ini klub melakukan perburuan terhadap sentigi, bonsai sentigi. Okay. Ini klub kita ini melakukan perburuan sentigi juga sambil burung lah. Yeah. Kemana ini? Sempungu ya? Kilo. Kilo. Ya? Kilo. Sempungu. Jadi ada di sana sudah dilihat sama Pak Mutar tadi ada sentigi. Ya Roni? Ya sentigi. Lokasinya sudah dikasih tahu. Klub perburuan sentigi. Jadi kita lagi mencari bonsai. Ini Pak Mutar, Pak Safa. Jadi Pak Ruta. Jadi ada bos saya. Ya. Yeah. Oke, okay, berangkat. Dan perburuan dulu. Oke. Okay. Ini kalau perjalanan ini perlu persiapan matang ya. Berapa bungkus tuh, Pak? 6 bungkus ya? Ya. Jadi habis beli bekal untuk perjalanan mencari sentigi maupun pohon-pohon yang lain yang sekiranya berkarakter bagus, bernilai ekonomis tinggi. Maka ya kita ambil. Tapi yang pasti kita akan mencari bentuk bonsai-bonsai mahal dan teraneh di dunia. Kilo tadi agak lewat sedikit. Ini kita sudah masuk wilayah Kilo. Jadi menuju kita masuk ke dalam sini, kita coba mau rilis di sini ya. Maka ada di laut dan mati di pantai ini sambil makan ini. Lain kompo itu harus masih mengejar ya di situ kan. Kita coba rilis ya, sesuai dengan kata kamu. Oke, tar. Kita coba sampai wilayah ini. Kita lihat dulu lah kata Pak Mutar. Ini klub-klub pemburusan tinggi. Jadi Pak Mutar salah lihat. Ternyata furangga. Ternyata furangga ya. Ini Pak Mutar. Jadi Pak Mutar salah lihat. Tadi ketemu furangga di sini. Ini jimat. Ya. Gimana? Furangga ya? Ayo ambil batu karang.
daripada tangan kosong lebih batu karang. Kosong ya? Iba ya? Hah? Belum dapat barang sudah pada makan. Laparan? Gak tahu pohon bidara. Hah? Lapar makan. Belum dapat gigi. Hey, Peman. Kosong ya? Bahaya pemutar. Tadi melihat beringin di atas. Bos-bos ini mulai beraksi. Aku melihat beringin. Sulit ya, Roni? Sulit. Turun nih, cuma di tebing dia, di atas. Roni, cari. Kosong lagi, tidak ada yang bagus. Traktornya tidak ada yang bagus. Kosong turunnya. Aduh, habis sudah ceritain. Oh. Nih, master bonsai. Menelusuri laut, ternyata semua pada kosong. Ini ceritanya kosong semua ini. Come on.
rasa ternyata. Rasanya bagus, ditarik ya. Aduh, sampai aman barang. Rasanya is. Dopo sede. Mese, dopo sede, dopo sede. Ese. Ya. Ese, ini dopo serawi. Mantap ya. Mantap tuh. Ini mantap ini. Mau langka. Udah bentai di tebing-tebing terjal. Bukan ahlinya, jangan coba-coba berburu bonsai kayak ini. Jadi lihat tebing yang tinggi. Jadi tuh di bawah sangat curam. Mereka mencari bonsai. Di atas itu, Bang. Desa kan? Luan Ero. Mereka bahan paksa di luar. Jadi buat dulu di cekang kami lah. Hanya untuk pohon beringin yang berada di batu. Benar-benar berbahaya ini. Ini dia. Hewan lagi goyang-goyang dulu ini. Tunggu dulu. Parang atau kayu. Ya, itu sebagus tuh. Mantap ya. Mantap tuh, Bang. Hah? Tingin apa gergas juga? Hah? Rupanya tidak bagus. Reaksinya bagus. Ini turun kembali. Ini Pak Iwan ini. Jadi tidak gampang sebenarnya mencari bonsai itu. Anggrek ya, bunga anggrek ini dia. Jadi banyak sekali bunga ini bunga anggreknya. Itu dia.
kelas yang tumbuh di batuk, jadi karakternya bagus, luar biasa bagus. Jadi ini anggrek juga, banyak sekali bunga anggrek ini. Ini memanjat tebing. Amplas 80 ya? Iya. Tapi ini lama. Weh, apa 80 sangat kasar. Ini Pak Mutar. Ini Pak Rudin. Ya, itu Iwan. Rus batari ini kabar. Gayus ya Roni. Apa itu? Perburuan bonsai dapat amplas kecil beringin terus sama serut. Wih, luar biasa ya. Bapak memang pintar. Apa itu pintar? Apa itu? Apa? Beringin. Ini luar biasa karakter pohonnya yang begitu bagus. Ya. Ini indah. Ini indah.
saya mesti itu. Inilah namanya tadi di Pamungkas. Saya pulsa ini ya, lumayan. Yuk aja. Ya, maksa kita balik. Ini perempuan gol saya. Itu keras. Itu sakte. Ya, ingat tebing dan karang-karang yang tinggi. Jadi silakan bagi yang ingin coba lakukan perburuan bonsai di Kecamatan Hulu, ingin cari pohon beringin, amplas, dan serut, datang aja di Kecamatan Hulu. Tapi harus memiliki tenaga yang begitu kuat, tenaga yang begitu besar, karena menaiki bukit-bukit yang terjal. Tapi memang Iwan ini adalah pendaki gunung. Dia mantan pendaki. Panjat tebing. Ya, itu panjat lalu tebing. Lihat